ditutup akibat wabah COVID-19, kini restoran di Kabupaten Toraja Utara mulai kembali beroperasi setelah pemerintah memperbolehkan daerah dengan status zona hijau untuk menerapkan new normal atau tatanan hidup baru dengan mengedepankan social distancing dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Sebuah restoran yang terletak di jantung kota Rantepao, salah satu tempat favorit yang sebelum COVID-19 menyerang tanah air selalu ramai dikunjungi warga. Saat ini mulai kembali beroperasi. Namun, sebelum menerima tamu atau pelanggan, restoran ini terlebih dahulu melakukan penyemprotan desinfektan ke setiap sudut ruangan dan meja serta kursi. Selain itu, sebelum melakukan aktivitas, karyawan atau pelayan restoran juga membersihkan diri dengan cara mencuci tangan sebelum masuk kerja. Di depan restoran juga disiapkan tempat cuci tangan, sehingga pengunjung diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam restoran. Pegawai restoran yang didampingi tenaga kesehatan juga memeriksa suhu badan setiap pengunjung yang masuk ke dalam restoran. Dengan penerapan new normal dibarengi protokol kesehatan yang ketat, Toraja Utara sampai hari ini masih berstatus zona.